Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mekir Manaf selaku ketua PA dan KPA menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa menyatakan saya tentang referendum tidak mengakui rakyat Aceh. Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan haul meninggalnya Tunku Hasan Muhammad Itiro. Yang kedua, bahwa saya menyadari rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro NKRI. Yang ketiga, saya berharap Aceh ke depan harus lebih maju membangun provinsi Aceh dalam bingkai NKRI. Yang keempat, hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca Emil Helsinki akan saya buat suatu sendiri guna menuntaskan semua butir-butir Emil Helsinki ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.